السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، شكر pada الله سبحانه وتعالى. Dipanjangkan lagi umur dan usia, kita jumpa lagi pagi ini dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, adab pertama mengaji ialah apa yang ada pada muka surat 6 surah Al-Baqarah ayat 30-32. Ini adab pertama orang nak mengaji muka surat 6 ayat 32. Siapa pun nak mengaji kena duduk tangguh dulu lah, kena bermukim di situ. Siapa pun nak ngaji kena duduk atas tempat tu, tahqiqkan maknanya, benarkan diri kita ini berada di atas tempat tu, tu maqam kita. Apa yang kena, apa yang maqam kita ni kena buat apa? Nah, tuan-tuan, ayat 32 ni nak abang ke anak-anak kita semua mengaji Al-Quran ni, ngapai Al-Quran dan sebagainya. Kita semua, siapa-siapa pun yang dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis, siapa-siapa pun dia nak mengaji, kita berhabang kata kena duduk atas maqam itu. Nah, makam apa ni? Tempat apa ni? Nak kena jadi apa? Jadi orang yang rasa tak ada ilmu, tak ada apa, nafikan dah sesuatu yang kita rasa yang buat kita. Nafi mana? Dengan kata pada Allah Subhanaka la ilma lana. Nafi bawa ilmu kita ni, nafi apa? Nafi ilmu kat kita ni tak ada. Ni adab pertama. Jangan rasa kita ni pandai, jangan rasa kita ni faham, jangan rasa kita ni peti dah. Adab pertama batin. Adab hati yang pertama nak ngaji, buang rasa aku peti. Buang rasa aku tahu. Anak-anak kita mengapai Quran, contohnya kan, kita nak bak apa, anak-anak baru mengapai, baru menghafaz, alhamdulillah. Tapi nak berasa pula, daripada aku faham, aku ngapai itu, aku nak kena faham. Nak kena faham apa yang ku hafai, apa yang aku ingatkan dia. Ni siapa-siapa pula, siapa-siapa pun nak mengaji kena dengar tu. Pertama pada bertasbih dulu. Adab pertama puji Allah, adab pertama hati pikat Tuhan dulu. Hati ni nampak Tuhan dulu,
kan? Maka bila nampak Allah, kita merasa kita nampak kita. Bila nampak Allah ni maha mengetahui, kita ni maha jahil lah. Itulah kita, kan? Maka tujuan mengaji kita ni ialah untuk nak bagi kita ni reti sikit sebanyak, nak bagi kita faham sikit sebanyak tentang agama. Ini niat kita. Niat kita mengaji. Dan ulang balik, banyak kali saya sebut, mengaji bukan nak jadi pandai. Jangan niat begitu, salah. Mengaji bukan ingat nak jadi pandai, tetapi mengaji ni sebab aku nak kenai Allah. Bukan nak pandai, tapi nak kenai. Sebab kita kenal siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa wali-wali, mak aku ni siapa dia. Dan semua-semua benda ni, Allah, Muhammad, Quran, sahabat-sahabat, orang yang baik, kita takkan kenai mereka ni semua. Benda ni yang saya sebut tadi, takkan kenai Allah, takkan kenai Nabi, takkan kenai agama, bila tak kenai diri ini. Kenailah kita ni siapa dia. Kita ni rupanya jahil, tak reti lah kita. Nah, inilah kata malaikat, subhanaka la ilma lana, tak ada sesuatu kami kat kami ilmu, illa nafi dan isbatkan ilmu Allah yang ada pada Allah. Kat kita tak ada ilmu, barulah nanti akan datang ilmu isbat. Nafi ilmu kita, baru main ilmu isbat Allah. Kan? Jadi kita tak pandai. Jangan kata kita pandai. Tak. Jangan rasa gitu. Saya bimbang semua orang mengaji ni rasa dia boleh. Masalah sikit. Bimbang lagi mengaji rasa lagi boleh. Lagi boleh, lagi boleh. Dia rasa dia boleh. Padahal kita duduk mengaji, lagi mengaji, lagi tak reti. Banyak benda tak reti. Kita merasa rupanya tu kena mengaji tambah lagi. Sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab kepada Nabi, kepada kita sekalian, dalam surah Taha, doa ini dipinjam oleh Nabi. Ayat ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa ialah Rabbi zidni ilma. Dalam surah Taha, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong tambah ke aku ilmu. Tambah. Kan? Kita minta tambah. Tambah mana? Hak baru lah. Hak baru. Bila dapat sikit hak lama, minta tambah hak baru. Apa ilmu yang baru? Kita nak kena tahu bahawa kita ni rupanya hamba Tuhan. Dan sejak-sejak dah mengaji ni pun beritahu banyak benda. Banyak benda. Bukan setakat nak tahu ibadat. Kerana bukan setakat nak tahu ibadat sembahyang, puasa, katakan tuan tu. Nak tahu kita ni abdi. Sebelum tahu ibadat, kena tahu kita ni abdi. Kita ni hamba. Baik, nak tahu ibadat, sebelum tahu ibadat, kena tahu abdi. Siapa abdi? Kita. Yang pertama. Yang kedua, kena tahu, ataupun yang pertama, yang kedua, kena tahu ialah siapa itu ma'bud. Saya dah habang selalu kan, abdi campur ma'bud, baru jadi ibadat. Ramai yang buat ibadat tapi tak kenal diri dia. Ramai buat ibadat tak kenal ma'bud Tuhan dia. Ibadat apa nama lagi tu? Baik,
bimbang-bimbang tak kenal diri, tak kenal Tuhan, lama-lama dia rasa dia lagi Tuhan. Dia sembah tak tahu sembah apa. Ini masalah. Jadi, jom belajar kenal. Tujuan mengaji nak kenal. Pertama, awal syai'un, awal-awal benda yang nak kenal ni ialah kenalilah kita ni. Aku siapa dia? Maka dalam surah Sajdah ada kenal kita. Dalam surah Insan ada nak kenal kita lagu mana? Ya, banyak surah semua nak kenal kita. Surah Sajdah ada, surah Insan ada. Apa nak kenal apa? Kata Allah Ta'ala, aku jadikan kalian daripada air yang hina. Surah At-Tariq ada. Yakhruju min baini sulbi wat-tarab. Kan? Khuliqa min ma'in dafiq. Tu ayat-ayat nak kenal siapa kita ni? Supaya kita sedar bahawa kita ni sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Inilah mengaji. Mula-mula duduk tapak tu dulu, duduk tangga tu dulu, barulah kita ni ada perhatian pada pengajian. Peti apa? Peti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ada orang boleh dan sonok nak solat 23 rakaat. Contoh kan, tarawih ni berebut peluang dia, insyaAllah berebut peluang 23 rakaat atau lebih daripada tu lagi. 23 dia belum. Tapi ada satu amalan yang lebih daripada 1000 rakaat. Apa dia? Enggak. Satu amalan yang kita buat dia lebih daripada 1000 rakaat, bukan sebulan, 1000 rakaat. Apa dia? Nabi habaqlah hadis, sa'atan fi majlisil ilmi, sesaat, one second dalam majlis ilmu terlebih baik daripada engkau solat 1000 rakaat. Masya-Allah. Oh, nuligan tarawih, betul, kenaligan tarawih. Sebab dia tahu seterus sekali 23 rakaat, betul. Tapi mana yang ligan majlis ilmu? Di bulan Ramadan khasnya. Mana yang ligan majlis ilmu? Sesaat dalam majlis ilmu, nak tahu hang siapa, nak tahu Allah siapa, nak tahu Muhammad siapa, itu terlebih baik daripada hang solat tak kenal siapa. 1000 rakaat hang solat tak kenal siapa, lebih baik hang duduk sesaat pitau ambil tahu siapa hang, siapa Allah, siapa Muhammad, itu terlebih baik daripada kau salat 1000 rakaat. Sa'atan fi majlis ilmi khairun min an tusalliya 1000 rakaat. Sesaat dalam majlis ilmu terlebih baik daripada kau dapat salat 1000 rakaat. Bukan dekat 23. Kadang-kadang 23 pun samsim kau minah, tak mengaji pun. Na'udzubillah min dzalik. Kita nak, kita mengaji. Ibadat mesti datang daripada orang yang jadi hamba. Maka hamba ni nak ibadat, dia kena tahu dia hamba. Dia kena kenal kata dia tu hamba. Tak ni kena patah balik bah hamba tauhid. Tauhid makrifah dia bagi. Makrifah ni tahu apa? Entah. Ulang balik. Tauhid makrifah ni bincang orang bekal. Yang kata tauhid makrifat ini bincang berapa perkara? Jawabnya bincang lima perkara yang dibincangkan dalam tauhid makrifat. Pertama, makrifat yang pertama ialah belajar kenai Allah. Itu yang paling wajib sekali.
Dan ilmu kenal Allah adalah ilmu yang paling tinggi dan paling mulia untuk kita belajar. Baik, ma'rifah pertama, ma'rifah ma'rifatullah. Maka dalam ayat Quran ni, kalau kita baca kaji, ayat Quran ni semua ayat Quran cerita pasal Allah, ada ma'rifah Allah di situ. Buka Al-Quran pun, bukan sekadar huruf Allah saja, semua ayat ada ma'rifatullah kalau kita kaji. Nah? Baik, saya tak bincang banyak-banyak apa tu, ringkaskan. Yang kedua, nak ma'rifah apa? Yang pertama ma'rifatullah. Yang kedua, yang kedua, wajib yang kedua, kena belajar sampai kenai siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar. Kena Muhammad ni tuan, bukan takat dia tahu duduk Madinah, dia mai pindah pada Mekah, mai Madinah. Bukan takat tahu yang tu. Bukan takat dia isteri nama apa, mak ayah nama apa, bukan takat tu. Bukan takat itu. Lebih daripada tu ada. Kenal Muhammad ni bukan tak kenal dia, oh, dia mati umur 63, wafat 63 tahun. Ha? Umur 41 tahun terima wahyu daripada Allah, turun Quran kat dia umur 41. Bukan takat tu. Oh, turunnya di Gua Hira. Ha? Ayat pertama tu Iqra, bukan takat yang tu. Lagi jauh daripada tu, kenal siapa Muhammad. Contohnya, bagaimana seorang yang menerima Quran ini? Macam mana diri dia yang terima Quran? Contohnya, Allah sebut dalam surah Al-Hashr, Al-Hashri, surah Al-Hashri, ayat 21. Kata Allah Ta'ala, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. 10 ayat yang menghabis surah Al-Hashr. Dia start di 18. Ayat ni kalau mengapai bawa ke sembahyang, Masya Allah akan buka pintu syahadah dan pintu makrifah. Kata ulama. 10 ayat start daripada 18. Start daripada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Start tahun tu sampai habis ayat menghabis. Dekat 10 ayat semua. Ulama kata apa? Siapa rajin duk nampak ayat tu, siapa rajin duk baca ayat tu, duk beramal ayat tu, mudah-mudahan terbuka baginya pintu syahadah dan terbuka baginya pintu ma'rifatullah. Amal lah. 10 ayat dari orang lain lah. Baca. Main dufa baca, main tajuk baca, main sunat hajat baca, baca. Sebab dia ayat yang boleh buka pintu. Buka pintu boleh masuk, benar? Boleh masuk. Baik. Maka baca ayat. Rupanya nak kenal siapa ayat tu? Ayat nak kenal, kenal Allah. Baik. Yang pertama kena Allah, kedua kena Nabi SAW. Kenapa? Ha. Belajar kena anak Nabi. Ulama lain kena Nabi bukan pasal dia tahu dia nama Muhammad bin Abdullah. Bukan takat dia ni apa menikah pada usia 25 tahun, isterinya 50 tahun. Bukan takat itu. Ada jauh lagi. Yang ni pada jauh dia, kena tahu apa hikmah ni. Ya kan, turun ayat Quran dekat dia pasal apa? Baik, patah balik ayat tadi. Lau ansana hadzal Quran. Ayat ni cerita pasal Quran turun dekat, Quran turun dekat dekat bukit, dekat gunung. Kan? Ha. Ayat ni turun Quran, Allah kata kalau aku turunkan Quran ke atas bukit dan saya bukit itu
Pecah, hancur. Makna apa? Soalan dia, macam mana Quran diturunkan Nabi Muhammad? Ketua di bukit pun hancur, Nabi Muhammad macam mana? Bermakna, Muhammad ini, dia ada super power untuk menerima Quran. Bukan sebarang orang. Pasal Quran turun kat buat bukit, bukit boleh hancur. Tiba-tiba Quran turun kat Nabi SAW. Semalam lezul Quran kan? Tiba-tiba turun Quran kat Muhammad. Muhammad tak ada apa-apa. Kan? Nah, mana kekuatan dia? Kekuatan yang power untuk menanggung Quran. Kalau Quran turun kat bukit, bukit hancur. Dia Quran turun kat Muhammad. Muhammad tak ada apa-apa. Kok luang dia macam biasa. Tetapi sesungguhnya isyarat dia, Quran ini dia bukan menghancurkan jasad. Quran menghancurkan kebekuan, kekerasan hati kamu. Masalah kita ialah hati. Abang tak dengar, cakap tak pakai, nasihat tak mau. Ini kan pasal kerah hati. Maka Quran ini turun ke Muhammad, isyarat dia, maka kita faham balik, Quran ini menghancurkan rasa kebekuan, rasa diri, ego diri ini hilang. Quran itu bukan baca Quran, ahli Quran lagi sombong, ini bukan dia. Tak kenal lagu itu. Dia ahli Quran ialah orang yang baca Quran, orang yang baca Quran, lagi baca, lagi tahu. Kena pecah hati dia. Kan, pecah hati dia. Kenapa? Kerana tak dapat tahan. Kan? Yang memberi ketahanan pada jiwa ini ialah Allah. Maka Quran ini dibaca dengan mencari ketahanan dalaman. Itu. Quran bukan baca untuk luang. Quran ini baca untuk luang untuk ambil ketahanan dalam. Power dalam ni. Hati ini beri kemah. Hati ini beri kerah. Hati ini bagi kejam. Untuk menerima ujian-ujian Tuhan. Ini tak nak main ujian lagi. Kan? Dua tiga hari lepas saya tengok juga. Tengok juga kawan tunjuk. Dua tiga malam lepas berlaku di Perak. Bukan dulu Perak. Patah Curuk dengan. Apa dia? Dua tiga malam lepas. Bukan malam lah. Siang. Petang lebih tua. Apa? Jadi yang ni terdengar suara-suara pelik di langit. Di Perak dengar, di Selangor dengar. Saya tak dengar pula. Tapi kawan tunjuk. Mana ujian-ujian berat nak main ni. Kiamat makin hampir. Kiamat makin dekat. Kita makin dekat dengan mati. Kita makin dekat dengan kiamat diri. Nak hadapi soalan kubur, nak hadapi malaikat muka nakir, nak hadapi malaikat maut, ni bukan cerita mudah. Dia kena ada kekuatan dalaman untuk jawab soalan-soalan Tuhan, untuk jawab soalan-soalan malaikat muka nakir, untuk jawab apa banyak yang diberi cara dengan malaikat maut. Ini dia perlu kekuatan. Kuat menanggung sesuatu yang Allah amanahkan. Agama dia amanah. Nak tanggung agama bukan senang. Melainkan orang ni orang yang mencari kekuatan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran turun bukan pasal-pasal turun. Tak, turun dia kerana nak beri kekuatan. Sebab dalil saya macam ni. Sebab apa? Sebab patah balik kepada makna Al-Quran itu dipanggil mu'jizat. Kan? Quran dipanggil apa? Dipanggil mu'jizat. Baik. Apa makna mukjizat? Tuan-tuan tahu apa makna mukjizat? Maka ramai yang jawab, mukjizat itu maknanya melemahkan. Daripada ajaza. Sifat Allah kudrat, lawan dia ajiz. Ajaza, ajzun. Kuat, lawan lemah. Mana ajaza, mukjizat. Maknanya yang sesuatu yang melemahkan. Lemah apa? Maknanya bila Quran turun, lemahlah kefahaman orang kafir.
Bila Quran turun, lemahlah ibadat orang kafir. Pasal yang betul ni Islam. Mana Quran bersifat mukjizat, Quran bersifat melemahkan orang lain. Bila ada Quran, lemah orang. Baik, soalannya tuan, soalannya, soalan balik nak. Pasal apa umat Islam hari ni lemah? Falsafah Kristian Islam tu nilai duk makan minum lagi lemah. Berapa ramai yang mati mesti besar kena buang ke tembak. Islam lain duk kira, duk kira dia, duk kira nak raya dia. Lemah. Tak ada langsung nak angkat tangan pada Allah pada malam bulan Ramadan, ya Allah tolonglah sahabat-sahabat kami di Palestin contohnya. Tak ada. Dia kira syurga dia, dia kan nak syurga dia. Dia pulun nak syurga, syurga, syurga. Kawan lain? Nampak? Mana ni? Atas kelemahan. Soalannya, mengapa umat Islam lemah? Soalannya, kenapa umat Islam lemah? Sebab, lemah tu matang balik kita sebab tinggi Al-Quran. Quran tu melemahkan orang kafir. Tapi tiba kita je lemah sebab apa? Sebab kita tinggi Al-Quran. Baca dah. Faham lagi dah. Itu mahu tak lemah pun dengan Nabi. Kan? Kita diuduri Quran oleh Allah Ta'ala bertahun-tahun dah ni. Kalau saya sendiri dah 50 tahun lebih dah Quran turun dengan saya. Maksudnya, sejak hidup lahir-lahir kita ni, dah kenal Quran. Umur 6 tahun, 7 tahun dah kenal Quran. 50 tahun lah kata tak. 50 tahun dah kenal Quran. Tahu Quran tu. Tapi, pasal apa ada orang yang Quran turun dah punya lama dah, Quran tak boleh hilang. Kenapa? Apa menyebabkan yang menghalang kita dengan Quran ni? Banyak Quran bukan kita tau. Mak ayah kita beli Quran. Kawan-kawan kita ni apa? Dia berani kita beli Quran. Dia berani kita beli Quran. Macam kita setengah kita ni, Quran pun tak kerti. Wala'iyatubillah. Patutnya kita bangga dengan Quran ni. Patutnya kita berbangga, proud dengan Quran ni. Seronok, bangga kita dengan Quran. Sebab Quran lah satu kitab yang menguatkan keimanan, menguatkan pendirian kita pada agama Allah SWT. Baik? Baik. Baik, yang kedua, kenai Muhammad. Wajib. Ini bagi makrifat. Saya dah beritahu hijau, kita masuk balik. Tajuk kita balik. Pemukadimah kita ni. Yang kedua, kenai Muhammad. Jom kenai suku. Sampai tahu mana kenai Muhammad ni? Tengok, sampai tahu mana? Sampai dekat mana nak kenai Muhammad? Nak kenai peluang saja ke? Sedangkan Muhammad tu ada unsur spirit dia. Ada ruh dia. Ada apa? Ada nilai-nilai. Ada dalaman dia, batin dia ada. Kalau kita ambil kot luar saja, dia pakai jubah sorban ni, dia keluar dalaman. Dalaman adalah, kalau Muhammad kot luar saja tak jadi. Sebab yang menguatkan Muhammad itu ialah dalaman. Yang menghidupkan kita ini ialah ruh, bukan jasad. Muhammad bukan jasad. Jasad-jasad lah kena ambil juga. Tapi Muhammad sebenarnya nak ambil ruh dia. Ni sebenarnya. Kena ruh lah yang menghidupkan seseorang. Kita ni hidup sebab ada ruh. Kata ruh bagi tadi, tak ada. Ruh ni Allah ambil. Tak bagi balik dah. Bagi balik. Orang ini, ke sebelah ni, bagi orang nak simpan lah. Banyak-banyak. Kenapa? Kerana kita hidup dengan ruh. Maka yang menghidupkan jasad ini ialah ruh. Sama juga nak apa kata, yang hidupkan amalan kita, solat dan semua ini ialah ruh. Maka Muhammad itu bukan takkan nak kenai dia ikut jasad, nak kenai sampai kepada ruh dia. Maksud saya pada kenai ruh Muhammad ni adalah sifat-sifatnya yang agung. Kenai itulah Muhammad ni. Kita boleh cerita dia ni lemah lembut ke, dia ni pengasap kasar ke, dia ni lemah lembut ke, dia ni kedekut ke, dia ni pemurah ke, Muhammad ni. Maka nyata sifat Muhammad itu ialah pada muka surat
yang kita baca selalu Quran muka surat 207 dua ayat Nabi itu, itulah nyata sifat Muhammad tahun tu kan, ayat 128-129 tidak ha? Muka surat 207 belah kanan dua ayat Nabi, itulah sifat Muhammad yang aku nak kena takluki dia. Bukan saja baca, bukan takat baca tu dah. Baca, faham siapa ni, apa siapa Muhammad ni ha, dua ayat Nabi. Bukan surat 207 surah At-Taubah ha. Yang tentu suruh amal, pesmayang, amal-pesmayang. Bukan tekat amal tu. Amal sambil mengetahui rahsia-rahsia ayat tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mailah rasul dari kamu sendiri. Dia main. Maka Muhammad main dengan apa? Dia bukan tunggu jasad dia main. Dah, jasad dia tak main. Kecuali Allah pilih untuk nampak jasad dia. Tapi sebenarnya kita minta apa? Kita minta kalau boleh roh dan jasad main. Nah, yang penting-penting minta roh, semangat ataupun sifat Muhammad tu main. Apa sifat Muhammad? Azizun alaihi ma'anittum. Itu sifat dia. Apa maksud azizun alaihi ma'anittum? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini sifat dia. Azizun alaihi ma'anittum. Satu. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Satu, dua dan tiga tentu. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallah. Itu lagi-lagi. Dia lagi tu. La ilaha illa wa rabbul arshil azim. Itu semua sifat dia berkata. Maka sifat Muhammad tu terbenam dalam kata mula-mula sekali azizun alaihi ma'anittum. Apa dah maksudnya? Untuk jemaah tadi, sifat Muhammad yang wajib ada pada kita. Kena yang begitu. Apa sifat dia? Azizun alaihi ma'anittum. Apa maksudnya? Susah payah tanggung derita. Tanggung susah payah nak bagi orang ni senang. Tu sifatmu Muhammad. Lapang tak apa, wali kenyam. Tu. Susah tak apa, wali senang. Bila gelap sikit tak apa, tak cahaya bagi ke orang. Allah. Contohnya kan. Maknanya, derita ia untuk bagi orang ni senang. Ini sifat Muhammad. Yang kedua mana? Dia ni amat belah kasihan. Penyayang sungguh Muhammad. Jadi itu, ni dah baca Quran, ni dah apa beramal dengan ayat tu. Bukan amal tu amal baca dah. Amal baca sambil faham. Itu contoh kan? Contoh. Ni dalam tajuk ma'rifat Muhammad. Pertama ma'rifat Allah, kedua ma'rifat Muhammad. Kedua. Yang ketiga nak kena apa? Ma'rifah apa yang ketiga? Ma'rifat dirimu sendiri. Belajarlah kenai diri sendiri. Kenai diri tahu tak tuan-tuan? Insan ayat 2 kan? As-sajadah ayat apa? Ayat 3-4 tu sajadah kan tu. At-Tariq ayat 6-7. Nah, tu yang kena diri semua. Contoh-contoh ayat kenai diri. Iqra kenai diri. Tu semua ayat-ayat kenai diri. Surah apa ya? Surah Al-Asri kenai diri. Insan kenai. Insan tu manusia. Kenai. Ini paham situ.
Maka yang ketiga, ma'rifah nafs, kenai akan diri sendiri. Ketiga, ni setiap orang yang banyak-banyak, bila-bila kita boleh banyak-banyak sikit. Ni nak buka lalu, nak buka lorong tu. Yang keempat, ma'rifah aduwak, kenai siapa musuh engkau yang utama. Siapa ini? Yang Quran kata apa? Dalam tafsiran Inggeris dia kata apa? Kena tahu who is the open, your open enemy. Siapa musuh kamu yang nyata? Siapa dia? Siapa? Kena tahu siapa musuh yang nyata ni. Kita baca Quran ayat 60. Allah Abanglah. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan Allah Abang, dia adalah musuh kamu yang utama. Your open enemy dia. Ya, kenailah siapa Iblis. Ayat Iblis mana? Ayat Iblis mana kena? Muka surat 152 ayat 12 sampai ayat 16, 22, 23 sampai 2 ni. Daripada 12 sampai 22 tu semua ayat kena Iblis. Surah Al-A'raf muka surat 152 ataupun muka surat 6. Iblis dalam tu kena ya? Berlemak-lemak cerita Iblis. Surahnya dalam surah Isra ada cerita Iblis yang berlepas diri daripada manusia yang ditipu. Wih, banyak. Ini tujuan baca Quran, untuk mengetahui siapa musuh, siapa aku, siapa Muhammad, siapa Allah. Empat kan? Empat lah. Jom. Kenai Allah, ma'rifah Allah. Kenai Muhammad, ma'rifah Nabi. Kenai diri, ma'rifah nafsi. Kenai diri. Yang keempat, ma'rifah adu. Siapa musuh? Empat. Ya, musuh kita. Hadu ganggu nak buat ibadah ni sebenarnya. Contoh ni. Nabi kata, kita hadir ni masyur sangat orang tak orang. Nabi kata bulan puasa ni, apa dia? Ditutup pintu neraka, semua pintu syurga dibuka dan diikat semua iblis. Tapi masalahnya, diikat iblis lah. Tapi yang tak mengaji, tak semayang, tak puasa ni, siapa pula jadi iblis? Siapa pula? Iblis mau kena ikat ni. Ni hak nak mengumpat orang, hak tu kata orang, hak tu keling orang ni. Ni siapa iblis? Iblis kena ikat lah. Siapa jadi iblis ni? Rupanya iblis tu dah apa, dah relax dah. Dah kena rantai ni lah. Rupanya hang jadi iblis. Kena lah. Kena iblis itu untuk kita tak jadi iblis nombor dua. Kan? Dia kena iblis. Iblis ni ialah makhluk yang Allah buat nak menguji kita. Dia nak uji kita. Allah buat dia sebagai ujian besar. Penghalang kepada semua kita. Kebaikan semua ada halang. Iblis lah. Dan iblis ni jin apa ni, rosak amalan kita ataupun benda yang kacau kita ni ialah satu iblis. Satu lagi, wannas minal jinnati wannas. Ada jin pun ada, manusia pun ada. Ada jadi syaitan. Kan? Allah Ta'ala. Dan yang kelima, yang ma'rifah yang kelima, kenallah Islam ini apa dia. Kenai agama. Kan? Ma'rifah yang kelima adalah ma'rifah kenai akan Islam ini. Baru ni bicara balik, kena pecah minda, kotak kena pikat dulu. Bukan mengaji. Dah. Mengaji ni rupanya nak kenai, ulang balik. Pertama, aku usaha nak kenai Allah. Yang kedua, usaha nak kenai Muhammad. Ketiga, usaha nak kenai siapa aku. Keempat, usaha nak kenai siapa penghalang, musuh aku ni sebenarnya. Dan yang kelima, aku nak usaha nak tahu, nak kenai agama Islam ni apa dia. Gitu kan. Barulah kita ni berada pada ma'rifah hakikiyah.
dia panggil ulaika alaihim ulaika alaihim haqqan imanun haqqan, iman yang sebenar, mengetahui tentang makrifat benda-benda ni semua, kenal semua benda ni barulah yakin, dan semua benda ni ada dalam Quran. Baik, itu yang pertama kan. Maka mengaji bulan Ramadan lagi baik daripada apa, satu sesaat dalam majlis ilmu lebih baik daripada ibadat 1000 rakaat. Kita pun mengaji juga lah bulan Ramadan ni kan, buat kuliah juga pasal ini lah, pasal nak dapat kelebihan ilmu ini. Satu, yang kedua, sebelum saya terlupa, semua sebab kitab. Yang keduanya, tadi saya sebut juga, tapi saya sebut sebentar sekirah, bagi saya beritahu, nak beri peringat. Pasal apa bulan Ramadan kena baca Quran? Pasal apa Ramadan ni kena baca Quran? Satu, jawapan dia kerana dalam bulan Ramadan turunnya Quran. Kena baca Quran dalam bulan Ramadan, itu dalil sahnya. Aku kena baca Quran sebab dalam Ramadan lah turunnya Al-Quran. 17 Ramadan pada usia Nabi 41 tahun, 41 baru turun Quran. Sebab hati sebelum turun dah Iqra' 1-1-1, kemudian bahaya itu, lepas itu turunlah Quran itu semua sekali turun. Bukan ayat-ayat baik, tapi turun semua kali. Juzul Quran dah turun semua untuk menjadi undang-undang kepada, beri perundangan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha. Jadi kita faham balik. Mengapakah bulan Ramadan ni kena baca Quran? Pertama, Quran turun bulan Ramadan. Yang kedua, kerana ada dalil kata Quran turun bulan Ramadan. Dalil ada kan? Ada kan? Ada. Mana kalau kita puasa ni tak baca Quran, dia cacat puasa, cacat. Dan puasa ni jadi macam cacat sikit. Sebab dia kemak ni, kemak. Puasa dengan Quran, solat dengan zakat, kan? Allah dengan Rasul, dia kemak-kemak. Atiq Allah wa atiq Rasul, kembang dua. Kan? Waqimus salat tawaduz zakah, satu jadi dua, kembang dua, dua jadi satu. Jadi Ramadan dia ada puasa dan ada Quran. Tak kembang dua, cacat. Tak sempurna. Ibadat tu jadi kudung, tak cantik. Bila ibadat puasa tak masuk Quran. Patutnya kan ni ubah juzuk lah. 17 atau 18, ada orang yang 20 advance lah, tak apa silakan. Tapi pesan balik, baca Quran bulan Ramadan bukan takat nak khatam, tetapi lebihnya nak faham. Ya, baik. Maka di mana ayat kata bulan Ramadan tu ada Quran? Di mana ayat dia sebagai dalil besar? Pertama, dalil biasa turun Quran bulan Ramadan, satu. Yang kedua, dalil kedua kata Quran ni kena ada bulan Ramadan ialah ayat Quran. Dalil utama kita adalah ayat Quran. Di mana dalil itu? Di mana kata Quran turun bulan Ramadan ni dan kena baca Quran ni? Ialah ayat 185 surah Al-Baqarah, muka surat 28. Ya, muka surat 28 ayat 125 yang kita sebut dulu. 185 ayat dia, 185 muka surat 28 ayat dia, syahrul ramadan alladhi unzil fihi alquran, pada bulan Ramadan itu diturunkan Quran, nuzul Quran pada malam Ramadan, malam 17 Ramadan, malam kemarin lah, nisbah pada mulasabahnya
Baik. Maksud Quran dalil kita Quran kena baca bulan Ramadan, inilah dalil dia. Dalil Quran yang kita nampak. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya, ambil dalil, ambil dalil. Rupanya Ramadan turun Quran, ni ayat dia. Baik. Saya masuk banyak tempat sahabat ni, tapi yang tadi sahabat juga bukan tuan-tuan. Cuma baca Quran dalam bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan, apa ni? Kalau ramai yang baca Quran mencari pahala, betul. Tapi apa sebenarnya yang kau cari? Pahala tu abstrak. Pahala ni satu benda misteri, tak tahu apa benda. Maka apa benda yang dipanggil pahala itu? Jangan ambil yang tak tahu. Jom kita lihat benda tahu. Baik, baca Quran bulan Ramadan nak cari apa? Okey. Tuan-tuan. Apa yang anda cari? Apa yang tuan-tuan perempuan cari bila baca Quran bulan Ramadan? Cari apa? Pahala. Apa dia pahala? Jangan cari benda kita tak tahu. So, benda tu dah nyata dalam Quran. Nyata dalam hadis. Baik. Tuan-tuan jangan keliru, orang yang sehati. Maka, tuan tengok balik. Di situ, ayat 183 tu, ada tiga niat untuk baca Quran. Yang sepatutnya kita niatkan ketika baca Quran bulan Ramadan dan juga luar bulan Ramadan. Tiga niat dia. Apa niatnya? Lepas Furqan. Kan apa ni lepas ni? Yang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Lepas tu boleh. Ada tiga benda tu. Jom baca Quran bulan Ramadan atas niat ni. Baru jadi. Kalau tidak jenuh. Jenuh. Dan jenuh apa? Baguslah baca tu. Buat majlis khatam Quran. Buat majlis tadarus Quran. Cantik, betul lah. Tapi, kita nak lanjutkan lagi. Kita nak pergi depan lagi. Nak faham apa benda lagi yang kena buat. Bukan takat baca saja. Bukan takat khatam. Tak faham. Nak faham apa? Rupanya, baca Quran bulan Ramadan ni atau luar bulan Ramadan ada tiga sebab ini yang kita kena niatkan ada sebab-sebab ni. Apa dia ni? Pertama, sebab yang pertama dan niat pertama, hudan linnas. Quran ni ialah aku baca dia untuk aku dapat petunjuk. Nah, niat betul ni, anak-anak kita hafal Quran bukan suruh hafal saja, niat nak dapat petunjuk dan nak beri petunjuk kepada mak ayah dan orang siapa-siapa pun. Itu bukan suruh hafal saja, tak. Niat aku hafal Quran, aku nak jaga Quran supaya Quran tunjuk aku dan keluarga aku pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul. Dan yang hantar anak baca Quran pun, tuan-tuan, mak ayah pun, niat apa? Bukan niat nak supaya dia hafiz. No. Untuk dapat tunjuk, untuk tunjuk kami, keluarga kami dan orang lain, jalan pada Allah Ta'ala. Niat yang betul. Bukan takat sekadar beri hafiz. Tak. Tujuan baca Quran, ngaji Quran, hafal Quran, ialah untuk mencari petunjuk diri dan petunjuk orang lain, jalan-jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak ayah kan niat itu. Kalau hantar anak pergi hafal, hantar anak hafiz, kena niat begitu, baru jadi. Kalau tidak, rugi. Bimbang kita esok dia pandai yang sampai, belagak kita pula. Pasal dia pandai lebih pada mak dia. Kacau orang itu. Dia pun ngapai, ngapai Quran. Mak macam Quran tak pandai, dia condemn lah. Mak yang tu tak boleh baca, hang Quran je. Dia tak mahu itu. Saya nak firm macam ni, nak tegak macam ni. Tak mahu nak buang masa apa dia banyak ni. Tak tahu kita sayang ni. Mak ayah pun sama juga. Kerana hadis Nabi kata innamal a'malu binniyat. Maka hantar anak baca Quran ni, ya Allah, aku hantar dia sebab nak bagi kenal engkau dan nak dapat petunjuk. Dia baca Quran, dia hafal Quran agar kau tunjuklah dia dan tunjuk kami jalan-jalan kepada rentuan kau, ya Allah. Niat dia gitu.
Kerana baca Quran, sifat Quran yang pertama ialah untuk mendapat petunjuk. Bukan petunjuk biasa. Huda tu petunjuk biasa. Hadi, huda ni petunjuk biasa. Kita nak satu lagi. Apa dia? Kita nak rasyidin. Kita nak satu irsyad. Yang sebuah sahabat dulu. Yang kita bincang sebelum ni. Kenapa rasyidin itu pada akhir ayat. Pada akhir ayat 186 di bawah, 28 tu ialah la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk yang paling terang dengan Quran yang dibaca dalam bulan Ramadan ini. Kan dia ada satu muka kan, ayat 28 tu, cerita pasal puasa, cerita pasal Quran, cerita pasal di bawah tu, cerita pasal doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ayat 86, cerita pasal doa. Mana bulan Ramadan kena banyak baca Quran dan kena banyak berdoa. Tu dia punya yang tersirat dalam yang tersurat. Itu kelakuan orang yang nak jadi orang baik. Ramadan madrasah nak bagi kita jadi baik. Baik. Tengok balik ayat 185. Jadi baca Quran pertama, mengaji Quran yang pertama, niat mencari petunjuk. Niat itu saya tu nak terus berbetul balik niat ni anu ada ni. Timbang juga kok niat ikut lain. Maka niat pertama hudan linnas, agar petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk supaya petunjuk paling sama. Ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah jalan-jalan keridaan-Mu, jalan-jalan rahmat-Mu, tunjukkan aku. Dan itu kita minta pun ihdinas siratal mustaqim. Dia dah kata selalu. Berapa kali juga kata lah. Ha, tarawih apa dia kata? Tarawih. Tuan-tuan, berapa kali kata? Tarawih. Berapa kali kata? 23 rakaat, berapa kali kata? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Lambat, kira lambat. Slow, kira slow. Berapa kali? 23 rakaat, berapa kali kata? Ha? Berapa kali? Berapa kali kira apa lah? Tapi duk kata apa? Minta petunjuk. Maka Allah berikanlah Quran untuk tunjuk. Dan Allah bagi dah, ambillah Quran tu sebagai petunjuk. Yang minta-minta Allah bagi dah. Tak Allah tak bagi sebab Allah tu pemurah. Dia bagi. Bagi, tak ada petunjuk juga. Minta apa? Allah bagi apa? Kan? Nah, ni kita faham? Kita faham. Baik. Maka pertama, niat pertama, minta petunjuk. Supaya kita terbimbing. Terbimbing kepada redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari yang tu, ligan yang tu. Bukan ligan apa lah. Ni ligan, saya tak salahkan ligan pahala tu betul lah. Tapi pahala tu apa dia? Pahala tu pahala apa dia? Pahala. Dia kata pahala apa dia? Pahala. Tak kena Melayu kan. Orang kata pahala. Nombor-nombor orang kata balik. Orang kata pahala Ustaz. Ada pahala tu apa dia? Tak tahu mana tahu. Takkan betul nanti kita takkan dudikan benda kita tak tahu. Kan? Takkan duk cari benda kita tak tahu. Kau-kau yang tahu lah. Ubatnya yang kata pahala itu ialah redha. Dia kata pahala itu ialah rahmat. Dia kata pahala itu ialah petunjuk. Dia kata pahala itu ialah keredaan, kebahagiaan, keselamatan. Itulah pahala. Kedekatan, syahadah nampak. Itulah dia panggil apa? Dia panggil pahala. Yang Allah nak bagi itu. Ha, gitu. Nah. Ingat sampai tak tahu minta apa. Nah, tahu. Minta kat Tuhan minta apa? Maksudnya pahala tu ialah redhanya, rahmatnya, petunjuknya, irsyadnya. Apa dia nak bagi lagi? Itulah dia bagi pahala. Berikan benda kita tahu supaya dapat benda tu. Kan? Ha? Baik. Kemudian yang kedua, lepas petunjuk apa dia petunjuk?
Ingat, petunjuk bukan minta petunjuk biasa. Minta petunjuk yang paling terbaik. Dia panggil apa? Dia panggil irsyad. Maka dapat petunjuk luar biasa. Dan dapat petunjuk luar biasa, apa amalannya? Apa doa dia? Saya patah balik, ulang balik tuan-tuan. Patah balik. Nak dapat petunjuk luar biasa ni, antara doa amalan dia, ulama kata, silalah beramal dengan antaranya amal ialah ayat 10 surah Al-Kahfi. Amal itu nak minta petunjuk luar biasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Rasyadatul irsyad, minta petunjuk yang luar biasa, yang something direct daripada Allah. Min ladun, rahmat Allah, memberikan laduni, ilmu langsung daripada Allah. Irsyad langsung daripada Allah. Allah yang tunjuk kita, Allah yang ajak kita, Allah yang atok kita, bukan kita, Allah. Maka amalan dia ialah ayat 10 surah Al-Kahfi. Banyak kan meminta doa pada Allah, kan? Nah, itu yang pertama. Huda yang pertama. Huda luar biasa. Luar biasa dia fikir irsyad. Yang kedua, minta apa pula ayat itu? Ulang balik, patah balik. 185. Yang kedua, nak niat minta apa dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan dia lebih kurang 10 hari lagi, 12 hari lagi ada insyaAllah. Kan? 12 hari lagi. Dan lagi kurang insyaAllah. Dan kita niatkan balik benda-benda kebaikan ni. Nah, bila baca Quran bulan Ramadan, niat jadi balik. Niat dapat petunjuk. Yang kedua, minta apa pula? Niat kedua. Apa dia? Wabayyinatin minal huda. Daripada petunjuk itu, bukan tunjuk ya, satu penjelasan, satu keterangan yang jelas. Faham tu. Petunjuk ni nak buat apa? Petunjuk nak buat apa? Direction tu dia nak buat apa? Contohnya, kan? Orang tak faham, dia tak faham. Contohnya, anak kita. Kita bawa anak. Bawa kereta. Jojo nampak papan tanda biru. Ada nama H warna merah. Kan? Papan tanda warna biru. Di tepi jalan lah. Tanda warna biru. Di tengah ada H warna merah. Kan? Ataupun tanda merah. Kat papan tanda biru tu ada tanda merah. Anak tanya, tu apa tu ayah? Tu tanda apa? Dia tak jelas. Dan dia tahu tu petunjuk tu. Petunjuk sesuatu. Tapi apa benda ni? Ya? Mak, ayah ni apa dia? Ni pergi petunjuk jelas. Kena ada orang yang terangkan dia. Kena ada orang yang beritahu. Maka dia panggil wabayyinatin minal huda. Petunjuk tu ada yang huraikan, ada yang habam, ada yang beritahu. Supaya kau jelas atas petunjuk itu. Kan? Supaya jelas nampak petunjuk tu. Nak apa-apa. Ayat Quran nak apa-apa ni? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari laayatil liqulil albab. Nak apa-apa ni? Maka dia perlu kepada petunjuk yang jelas. Wa bayyinatin minal huda. Ya Allah, tunjukkanlah aku dengan petunjuk yang jelas. Tak ada dah kita kata apa keraguan. Tak ada syak-syak. Tak ada apa rumuh apa ni. Rumuh-rumuh tak ada. Tak ada mendung-mendung. Jelas nampak. Ni bagi apa? Niat yang kedua, mencari petunjuk yang jelas. Keterangan-keterangan yang jelas. Nampak mesti. Petunjuk nak jalan tak tahu. Kena jumpa orang yang berjalan itu. Siapa yang jalan ni? Muhammad. Muhammad lah petunjuk jelas. Nak tahu sembahyang Allah di mana, ikut siapa? Muhammad. Nak baca Quran begitu, kena ikut siapa? Muhammad. Nak umrah haji di Mekah, di Kaabah mana, nak buat dia mana, kena ikut siapa? Muhammad. Nak puasa pergi betul, nak buat, nak elok,
Muhammad, maka dialah petunjuk yang jelas. Maka kalau kita tak dapat petunjuk jelas, kena baik dengan dia, kena duduk dengan dia, kena rapat dengan dia. Dengan siapa ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia petunjuk yang jelas. Jadi petunjuk ni, hak kedua ni, apa dia? Bermaksud pembimbing. Hak nombor satu huda, nombor dua irsyad, mursyid. Yang kedua tu apa dia? Yang kedua tu adalah Muhammad yang mursyid, yang dialah mendapat memberi petunjuk yang jelas sebab dia dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin lihuda, sama juga siapa tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran sebab nak tahu jalan Muhammad. Baca Quran sebab nak tahu siapa Muhammad, apa dia buat, akhlak mana dia. Quran ada. Maka dipanggil Quran Muhammad itu Quran yang berjalan. Muhammad Quranu yamshi fil ardi. Muhammad ialah Quran berjalan di bumi. Pasal apa? Pasal dia pembimbing. Allah tunjuk dia bimbing. Siapa dia bimbing? Muhammad. Maka dipanggil wabayyinati min al-huda, sama juga dia Muhammad. Baca Quran lagi tu. Minta bimbingan daripada Allah, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua. Yang ketiga, minta apa pula tuan? Yang ketiga. Minta apa yang ketiga? Minta furqan. Membaca Quran dengan niat furqan. Apa dia furqan? Tengok dalam tafsir. Furqan maknanya yang membezakan. Furqan makna kitab yang membezakan. Quran ni kitab yang membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Membezakan yang mana benar, yang mana salah. Bezakan yang mana buruk, yang mana baik. Yang mana baik, mana buruk. Bezakan yang mana hitam, yang putih, yang mana hitam. Beza. Maka bila boleh beza, barulah jadi hamba. Ya? Bila berfurqan, kitab membeza. Furqan ni adalah kitab Quran. Quran yang dalam dia isi yang dapat membezakan. Ajak kita dapat beza kerusi mana, meja mana. Kan? Bagi beza. Kan? Yang mana langsat, yang mana dokong, boleh beza. Yang tu pandai, ha? Nak akan ni pandai, ha? Kan? Yang mana keripap, mana spera, boleh beza. Itu pasal nak makan, itu tahu beza. Yang mana apa, rambutan, yang mana pulasan, boleh beza. Bila makhluk hang boleh beza, takkan tak boleh beza dengan Tuhan. Kan, kalau makhluk hang boleh beza, yang ni ikan, yang ni ketam batu, ketam nipah, hang boleh beza. Cekak kau ni. Pergi kedai nampak ikan tau ni, ikan baru ke lama. Weh, ambil kedai. Tiba-tiba, duk kenal makhluk, tak kenal. Lajak tu tak kenal. Siapa jumpa Tuhan yang jadikan makhluk. Maka ilmu tak memadam. Ilmu mesti patah balik pada Allah Ta'ala. Baik, maka Quran tu niat baca Quran, niat hafal Quran ialah nak nampak perbezaan. Niat itu, ya Allah, tunjukkanlah perbezaan antara engkau dengan makhluk. Engkau tak sama makhluk, ya Allah, tunjukkan aku supaya aku sabit, yakin bahawa engkau Tuhan yang bukan makhluk. Kerana la ilaha illallah itu ialah pembeza. Kan? La ilaha illallah, kita baca dalam tajuk ni, la ilaha illallah itu kalimah boleh beza. Kalimah kena furqan, kalimah kena buat perbezaan antara ilah dengan Allah. Kena ada beza. Di mana nak belajar beza? Quran lah. Ajak kita beza. Beri nampak. Kan? Supaya kita buka mata, terbuka mata hati semua. Celik mata hati semua. Maka Quran sifat dia mata nampak,
minta mata hati dibuka. Ini sifat kepada baca Quran. Tiga sifat utama. Akhirnya kalau macam tu kau baca, nanti kau jadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. La'allahum tashkurun. Akhir pada ayat 185. Jadi orang syukur. Jadi orang yang bersyukur. Quran nak ajak kita jadi apa? Quran nak ajak kita jadi orang yang beti bersyukur. Terima kasih. Terima kasih kat mak, terima kasih kat ayah, terima kasih kat guru, terima kasih kat kawan, terima kasih kat abang adik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kat suami, terima kasih kat isteri. Terima kasih. Kenapa? Kerana Quran ajak kita kecintaan. Satu benda tinggi dalam ilmu tasawuf, tahqiq tasawuf, ialah syukur. Ya, saya ulang balik, Guru mursyid akan ajak kita lima benda, kan? Kita tulis di depan kan dulu kan. Saya catatlah. Guru mursyid ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajak yang ni. Dan dia suruh ulama-ulama waris dia ajak yang ni. Ajak apa? Lima. Dalam saya sebutlah di depan kan sebelum ni. Maka guru mursyid, guru yang dapat irsyad yang akan mursyid kita, dia akan ajak lima benda ni. Dia tak ajak lain, dia ajak lima. Dia didik kita berdiri di atas lima perkara ini. Pertama, dia ajak kita sentiasa bertawakal pada Allah. Dia ajak kita serah diri gantung kepada Tuhan. Ini guru, sifat guru mursyid. Dia ajak kenal Tuhan, gantung kepada Tuhan. Dia tak ajak lagi, dia ajak begitu. Ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu Muhammad akan sampai kepada guru macam ni. Mana sifat guru? Bukan semua. Sifat guru yang membimbing, yang terbimbing dan dibimbing ialah dia akan ajak murid-murid dia pertama sekali, dia ajak anak murid dia banyak bertawakal pada Allah. Apa tawakal? Semua dan gantung kepada Tuhan. Itu. Yang kedua, guru mursyid ajak apa? Yang kedua dia ajak supaya kita ni banyak bersabar. Dia ajak kita sabar. Dan kalau Quran banyak sebut sabar. Quran, ayat Quran cerita sabar ada 90 sekali. Lebih. Cerita sabar. Kan? Maka guru mursyid Rasulullah SAW suruh kita belajar sabar. Kerana hidup ni perlu bersabarkan. Baik. Yang ketiga, dia ajak apa yang ketiga pula? Nantau sifat guru mursyid yang dapat ilmu Nabi SAW. Dia ajak apa yang ketiga? Dia ajak kita, dididik kita kepada banyak redha kepada Allah. Redha ni mana suka apa Allah. Dia suka. Dia bagi kita kena suka dengan dia. Dia bagi kita puasalah dengan seronok di atas perintah Allah ini. Patutnya gitu. Bukan puasa ni bukan sebab apa. Puasa dia puasa, dia seronok dengan puasa ni. Saya tanya tuan, seronok tak puasa ni? Seronok kan? Lah, kau keluar air boleh ke belakang kau gitu. Lah, mesti kan kau luarlah kan tak itu. Baik, solat puasa apa dia bang? Orang hari ini pasal pada puasa, pasal pada solat puasa kan? Tanya Abi, ya. Orang hari ini bukan kita lah, kita outside from that. Kan? Kita keluar daripada tu, baik. Kita kata orang lain lah, kita ambil contoh orang lain. Baik. Pasal apa orang hari ni puasa? Pasal? Saya juga senang kan? Orang hari ni puasa pasal nak buka puasa. Kumpul Nabi. Pasal bila tak puasa, tak boleh buka puasa. Dia nak? Maka bila buka puasa, dia buka semua. Tu dia tangan, habis tangan, rembiah balik. Tu buka puasa tu. Tu buka puasa kalau begitu.
Buka puasa ni macam Nabi lah kan. Kurma sikit, ayam sikit, Nabi buka. Ni buka apa sampai pukul 8 tak habis ni makan. Buka apa ni? Kan? Ni buka payuk je orang. Buka. Buka bekas tu, buka payuk, buka plastik. Lagi tak habis buka tu, duk makan lagi. Ni bukan puasa. Yang ni bukan. Kalau ejak puas mana? Ejak puas. Puasa, puasa. Puasa je Arab dia mana? Pawa alik si. Puasa boleh. Puas yang boleh. Ha, puas semua. Tu dia. Atas meja. Lagi tak habis tu, tak puas. Dia bantai habis. Satu jam sama dia. Ha, puas yang tu. Yang tu bukan puasa. Tu puas. Ha, kita puasa ni pun mana? Puas ke puasa? Puasa ke puas? Puasa lah. Bila puasa ni berbuka. Berbuka ni maknanya buka. Maknanya telah yang sikit dah buka lah. Tapi tak ada, tak ada. Lagi tak habis plastik, lagi tak habis payuk, tak payah pernah. Puasa kalau begitu. Mana puasa? Kan? Bagi tak faham balik lah. Puasa sebenarnya macam mana? Yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kata balik kita balik. Nah, kita nak faham balik. Ibadah-ibadah ni macam mana? Dia nak, maka bulan Ramadan, dia nak ajak kita banyak benda. Dia ajak kita benda, dia ajak kita redha. Pasal saya ingat orang balik, tuan-tuan, puasa ni sonok ke tak sonok? Sonok ke apa? Sepatutnya puasa ni sonok dengan Muhammad dan sonok dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, orang berbuka ini ada dua kegembiraan. Kan hadis Nabi kata, berbuka ini padanya dua kegembiraan. Sonok buka puasa ni pasal dua. Satu, sebab dapat menjamak sikit daripada ni'mat Allah. Lapa-lapa-lapa, pernah terlayak dengan Allah. Apa ni'matnya? Bisah begitu. Pertama, sonok dia dapat berbuka dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sonok pertama sebab dapat berbuka. Dan Nabi kata yang kedua, sonok yang kedua ialah orang berbuka puasa kerana Allah. Orang puasa kerana Allah, berbuka puasa Allah ni, nanti dia akan, ketika bertemu Tuhan nanti, Tuhan Allah layak dia dengan sebaik-baik layanan. Sonok. Mana orang berpuasa ni, sonok dia yang kedua ialah waktu bertemu dengan Allah nanti. Sonok. Jadi siapa sonok jumpa Tuhan, Allah sonok jumpa dia. Kita puasa kerana Allah, Allah sonok dengan kita. Jadi sekarang kita nak angkat puasa ni sebagai puasa kerana Allah, bukan pasal lain. Bukan pasal lain. Baik, jadi redha. Terimalah apa yang Allah SWT buat ni dengan senang hati. Sampai pukul 7, senang mati. Bukan puasa tren, puasa dengan seronok, puasa dengan senang hati. Payah ni makan puasa tinggi ni. Puasa dengan redha. Dan ulama-ulama alillah, ulama-ulama pewaris Nabi-Nabi akan ajak kita. Ketiga, ajak redha dengan apa Allah buat. Kan? Ha. Beli barang apa? Kan beli pasal tadi pasal Ramadan ni dulu, balik-balik tak boleh makan, tumpah habis-habis, redha lah. Redha lah. Hai, mana redha? Pergi cari lain. So, cari pula. Kau tidak berusaha ni. Pergi cari pula. Nak pakai korak. Redha lah. Saya cerita bagi diri subuh tadi, imam masjid tak saya. Kan? Satu orang baru keluar nak beli Ramadan ni. Kan? Beli Ramadan nak balik cepat. Nak kabut. Nak balik. Kau nak kat puasa, balik-balik. Kalau keluar, tak tengok kereta. Pum. Belaga jadi imam. Jadi, ni alik taya. Mati. Kan? Maknanya apa? Maknanya nak apa? Nak keluarga nak terima redha ni, redha dengan apa yang terjadi.
buka puasa, tak boleh tunggu nak makan apa, tak balik-balik. Dia tu orang abang kata, accident. Dia kata, apa redha? Dia tak ada redha. Maka guru mursyid, Nabi ajak apa? Redha. Yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah ajak apa? Guru mursyid ajak apa? Ajak syukur. Ajak terima kasih ke Allah balik. Atas apa dia bagi. Inilah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena duduk dengan Muhammad, kena ada macam ni perasaan. Kena ada rasa macam ni, terima kasih kat Tuhan. Atas apa dia bagi. Tak makan sikit pun tak apa, makan banyak pun tak apa. Terima apa saja daripada Allah. Kan? Kemudian yang kelima, guru mursyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dia nak ajak kita ialah mahabbah bainana. Dia ajak apa? Kita sama-sama kita kena ada rasa cinta menyintai, suka menyukai, sayang menyayangi. Ini Muhammad ajak. Maka mursyid pun ajak kita yang ni juga, cinta kepada Allah, cinta Muhammad, cinta mak ayah, cintakan amalan, cintakan kawan-kawan, cintakan orang miskin, cintakan orang susah. Ya, kena ada surah Al-Ma'un ada cerita orang miskin, orang yatim. Surah Insan ada ayat cerita pasal orang miskin, orang yatim. Wa yut'imun at-ta'am ala hubbihi miskin wa atiman wa asira. Kan, ha, tu cerita pasal anak yatim. Ajak mahabbah. Puasa ajak kita macam tu. Kita ada mahabbah sama-sama lagi. Kita inilah yang lagi ya. Ajak. Jadi, tuan-tuan, petang balik. Maka ni batas beza dia. Baca Quran bulan Ramadan untuk cari perbezaan-perbezaan. Jalan-jalan pada Allah. Beza apa? Kawan ni baiklah ni. Kawan dengan dia. Ni kawan-kawan ni. Mak pesangkat anak ke orang muda ni kan. Kawan nombor satu pun. Kawan tak kenal ni ikut lah. Nasihat mak ayah tak pakai dah. Kalau kawan tak kenal. Tapi kalau kawan-kawan yang baik, akan berguna lah seseorang manusia itu. Kan? Nabi kata, agama kamu dilihat dengan siapa kamu berkawan. Ad-din, agama kita ni tengok siapa yang khalilu, siapa yang berkawan. Kita kawan apa? Kawan dengan ahli agama, lama-lama bagi rumah kita. Berkawan dengan orang maksiat, lama-lama bagi maksiat. Kawan dengan orang taat, lama-lama bagi taat. Tengok siapa kita berkawan. Maka kita minta pada Allah, pembimbing itu adalah orang yang baik. Untuk bawa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah faham tu? Ya Allah, berikanlah aku orang yang baik, orang kau dapat beri nikmat engkau, dapat nikmat kau Allah, bagi dia dapat kawan dengan aku. Kan? Gitu sepatutnya. Baik, ini masuk dalam furqan. Baik. Panjang cerita tu. Baik, sebelum saya berhenti, kita masuk dalam kitab kita sikit, insyaAllah. Tentu ada kitab mu kan. Baik, buka surat dia, buka surat yang ke-12. Masih dalam tajuk apa? Tajuk dia ialah kelebihan kalimah la ilaha illallah. Apa yang kita buat sepanjang sejam lebih ni ialah semua benda kita bincang tu dia tertakluk di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak panjang-panjang dah sembang tadi tu kan. Semuanya isi kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya baca kita meja untuk ambil fadilat-fadilat kelebihan-kelebihan yang ada pada kata bicara Nabi SAW. Pada perjumpaan yang lepas kita bincang tentang orang-orang yang hidup lama, ribu tahun tetapi dia beramal dengan la ilaha illallah. Di awal kalamnya la ilaha illallah, di akhir kalamnya la ilaha illallah. Nabi kata, orang tu kalau hidup 1000 tahun,
kan, beramal pun dengan 1000 tahun, hidup 1000 tahun, panjang dia, dosa banyak, semua banyak, tapi kalau beramal dengan la ilaha illallah, bila dia mati, Allah tak bertanya pun sesuatu. Kelebihan kalimah la ilaha illallah ialah membuatkan orang itu tidak ditanya banyak oleh malaikat. Nah, jumlah beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah, bila Ramadan contohnya, bukan buat apa, makan tak dimakan, tidur lah, nak tidur, nah, makin tidur lah, subuh-subuh tidur, kesembilan tidur pula, dah bawa tidur lah, tidur lagi, esok nak tidur lagi, kan, subuh, sebelum subuh tidur lah, sampai kesok, kalau kesok, maka dengannya kedapan tidur pula. Jaga pukul 9:10, kalilah tidur lagi. Orang banyak tidur lah so. Tidur banyak-banyak, lepas tu esok nak tidur pula, lah kubur masuk tidur lagi. Berapa banyak tidur lah. Kan? Kan? Baik. Jadi banyaknya benda-benda kita boleh buat. Antaranya yang kita buat adalah kalimah la ilaha illallah. Tengok, apa rahsianya? Pertama kali nak, hak dulu lepas kita baca dulu. Siapa-siapa yang beramal dengan kalimah la ilaha illallah, dia dosa banyak, hidup 1000 tahun. Amal mungkin banyak, amalnya ada pahala dosa. Hidup 1000 tahun, tentu ada salah-salah. Tetapi kerana dia hidup lama, amalan dia macam-macam. Tapi kan dia beramal dengan kalimah la ilaha illallah, dia faham yakin dengan kalimah itu, ibadat dia tak terang mana. Ibadat mungkin banyak, tetapi apa kelebihan dia? Kelebihan dia ialah kerana dia beramal dengan kalimah la ilaha illallah, Allah tak tanya sesuatu pun daripada dosa-dosanya. La, dan hadis bunyi mana? La yas'aluhu, la yas'aluhu Allahu an dhanbin wahidin. Allah, maka dia tidak akan ditanya walaupun satu dosa pun Allah tak tanya. Pasal apa Allah tanya? Kerana dia banyakkan kalimah la ilaha illallah, bukan banyak baca saja, banyak sebut saja, banyak faham akan apa yang tersirat pada kalimah itu. Yakni Allah bukan ilah, Tuhan dia Allah, dia tolak ilah untuk cari Allah. Dia sebut itulah. Maknanya, maknanya apa dah? Dalam bertahlil dia ada nafi isbat. Isbatkan Allah sebagai Tuhan, nafikan ilah yang untuk ada ni, kalau ada. Dan ilah ni tak ada, tapi manusia ambil bagi ada. Kan, maka tolaklah, buanglah semua benda yang wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakin begitu, atas kefahaman tu kita baca, kita sebut kalimah Allah, hidup 1000 tahun pun, dosa banyak pun, Allah tak kira. Kerana kau faham apa yang kau ucapkan. Yang apa faham? Faham bahawa Tuhan sebenarnya itu hanya Allah saja. Dia faham itu. Itu kita baca pada minggu lepas. Maknanya baca tahlil itu dengan makna dan kefahaman sekali. Baik, hadis di bawah. Qala malif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-arshi yusabbihu ma'al musabbihina ila yawmil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? Barang siapa yang duk kata la ilaha illallah tanpa kagum apa yang ia lihat dan dengar. Maknanya apa? Maknanya dia berkata la ilaha illallah tak cari apa. Hak dengar pun dia tak cari, hak nampak pun dia tak cari. Maknanya apa dia? Dia kata la ilaha illallah ni ialah semata-mata duk cari redha Allah saja. Dia tak cari dah dengar, dia tak cari dah nampak. Maknanya dia bukan cari sesuatu. Tahlil dia bukan mencari sesuatu. Tahlil dia mencari Allah, redha Allah yang satu. Siapa yang berzikir begitu,
mencari ridha Allah yang satu, tak nak yang lain. Maka apa jadi? Apa dapat kat dia? Apa kelebihannya? Maka Nabi kata, sampai yang bertahlil lagu tu min ghairi ajabin, dengan tidak ada heran, aku boleh zikir banyak pun tak ada lagu tu kan? Tak pernah rasa pun. Ni penyakit ni. Penyakit orang ibadat. Bila berzikir 100, dia kata, banyak orang pun. Dia naik sampai 1,000, dia mainlah, dahsyat juga aku ni. Jadi apa? Jadi rujuk. Aku boleh buat 1,000. Tak pernah boleh 1,000 boleh buat ni. Dia main. Syaitan twist sikit. Dia main rasa bangga lah. Dia main rasa rujuk lah. Hebat juga aku ni. Mula-mula Ramadan ni. Dah 17 malam lah. Start malam pertama. Boleh bangkit ni. Setiap malam boleh bangkit aku ni. Jiran aku tak bangkit-bangkit pun. Dia main. Ujung. Bahaya. Maknanya, kalimah la ilaha illallah ni, pertama, jangan boleh nak. Kalau nak sebut la ilaha illallah, kalau siapa nak zikir kalimah la ilaha illallah, zikir ni sebenarnya nak buang semua benda. Nak wujud Allah. Kalau zikir tak main benda, itu tak betul zikir. Kalau duk tahlil la ilaha illallah, duk nampak benda sesuatu juga, duk rujuk atas diri juga, duk tengok orang lain juga, duk kita juga, ini tak guna zikir. Kalau zikir tahlil, gunanya ialah nak tolak semua yang wujud Allah. Kalau duk wujud lain juga, ini tak berguna zikir itu. Kan? Tak main lah. Tahlil la ilaha illallah ialah untuk nafikan semua. Dia tak main. Tak main sedikit pun tak main. Dan ulama yang kedua, ulama kata apa? Siapa yang nak belajar ikhlas, siapa yang nak minta ikhlas daripada Allah dalam amal, sila berbanyakkan tahlil. Banyakkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi banyak. Kerana siapa yang membanyakkan tahlil, mudah-mudahan dia akan berjumpa dengan keikhlasan. Kerana tahlil itu menolak semua yang wujud Allah. Tolak semua lain yang ada hanya Allah. Ikhlas. Ikhlas mana? Ikhlas yang mana tak nampak sesuatu dah. Duk nampak Allah. Dia buat pun pasal Allah. Bicara pasal Allah. Cakap pasal Allah. Duduk kerana Allah. Bangun kerana Allah. Semua kerana Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kelebihan kalimah ini ialah pertama, tolak nak buang ujub, nak buang sum'ah, nak buang sombong, nak buang bangga diri. Yang ada ialah tawadhu', yang ada ialah ikhlas. Itu cuma amalkan. Kerana kalimah ini kalimah yang boleh buangkan semua sesuatu. Mana? Jadi pertama, yang keduanya, siapa duk zikir-zikir tu, hilang ujub diri. Hilanglah rasa kagum pada diri. Hilanglah kagum kepada sesuatu perbuatan dia. Sebaliknya, bila duk zikir-zikir ni mai rasa, Allah bagi ni, Allah yang buat aku ni, Allah. Kalau betul, baru betul lah. Zikir dia betul lah. Zikir kat tahlil dia telah menunjuk jalan pada Allah Ta'ala. Baik, siapa zikir lagu ni, dia tak ada ujub, dengan ikhlas, siapa zikir dengan ikhlas, maka kata Nabi yang benar, tara biha ta'irun, maka Allah akan buat satu burung yang berterbangan. Kan? Kita baca dulu. Bila sebut la ilaha illallah sekali, akan keluar daripada mulut ini, kata Nabi, seekor burung yang warnanya hijau. Nabi tafsir itu dalam hadis lain. Burung ni keluar pada mulut kita, isyarat dan isyarat keluar, dan burung ni terbang ke arasy Allah. Subhanallah, tinggi. Dia bawa kalam kita ni, burung ni dia bawa ucapan kita ni naik ke arasy.
Itu yang Nabi kata, itu dalam hadis Nabi kata, bahwa Nabi kata mafhum hadis Nabi dalam bab Ramadan ni. Nabi kata apa? Sesiapa yang hadir ke majlis ilmu dalam bulan Ramadan, sesiapa yang hadir ke majlis ilmu dalam bulan Ramadan, maka setapak ia melangkah pahalanya seolah-olah ia ibadat setahun. Kan setapak satu langkah itu pahala yang Allah gandakan, seperti seolah-olah pahala kita ibadat, ibadat kita tu macam kita ibadat setahun. Pahala tinggi, redha Allah tinggi. Baik, tuan-tuan, kira lah langkah beliau orang. Kira lah. Saya musim masjid pun, beri banyak langkah. Musim kopi belayak, musim beri banyak langkah. Kan? Nabi pahala banyak kan? Maka bawahnya banyak-banyak pahala. Beri langkah. Nabi kata, satu langkah bulan Ramadhan beri mengaji, hadir kuliah mengajian, ibadahnya digandakan oleh Allah seolah-olah ia beribadah setahun. Satu. Yang kedua, Nabi kata, sesiapa yang hadir mengaji pada bulan Ramadhan, dia akan bersamaku di bawah arasy Allah Ta'ala. Allah, subhanallah, ni kita ni, insyaAllah mudah-mudahan kita semua berada di sana nanti, di bawah arasy Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lindung kita daripada bencana, daripada azab, daripada huru-hara kiamat, sampai berada di daun-daun Allah selamat. Ya, Nabi kata itulah hadis. Maka kalimah ini, kalimah yang kita sebut la ilaha illallah ni, ialah kalimah yang boleh menyebabkan kita berada di bawah arasy Allah, dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy Allah, dengan rahmat, redha. Kena burung ni, disebut ni, burung ni terbang. Terbang pergi sana dan duk kata, duduk di bawah arasy, duk kata, ya Allah, ampun dosa orang ni. Ya Allah, ampun dosa orang ni. Ampun dosa ni. Maknanya apa dia? Maknanya, kalimah la ilaha illallah ni, kalimah yang boleh ampun dosa. Kena burung ni, burung yang keluar pada mulut kita ni, tak berhenti itu kata, ya Allah, ampun dosa kita, ampun dosa kita, ampun dosa dia, ampun dosa dia. Sampai burung itu kata ni, sampai dia kiamat, burung itu kata minta, burung minta ampun ke Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita. Maknanya jadilah kalimah la ilaha illallah ni kalimah pengampun dosa dan pengangkat darjat sampai kita berada di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari berkalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tara biha ta'irun tahtal 'arsy. Berterbanglah burung itu sampai ke bawah arasy. Dia bukan terbang saja. Yusabbihuna ma'al musabbihin. Maka burung ini bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih hingga hari kiamat, duk puji Allah, duk minta ampun dosa kita. Bertasbih ni minta ampun, bertahlil tu minta ampun. Maka burung ni minta ampun dosa kita, ya Allah, ampunlah dosa kita, ampun dosa kita. Perlulah, perlu. Sebab doa kita kadang-kadang Allah tak dengar, sebab dosa banyak. Mulut cakap boleh macam, mulut dosa Allah tak dengar permintaan doa kita. Maka tiba-tiba ada burung yang tak berdosa, ada burung yang tidak ada kesalahan, naik di kata ke Allah, ya Allah, ampun dosa dia. Dia rekomen kita ni pada Allah Ta'ala. Maka Allah pun akan mengampun dosa kita dengan sebab kita duk kata kalimah ini, dan dengan sebab ada burung yang keluar daripada mulut disebabkan kata la ilaha illallah ini, Allah ampun dosa. Baik, kemudian bila daripada kita kata ni sampai kiamat, dia minta kita ampun, kita minta Allah ampun dosa kita. Dan bagi kita, tuan-tuan, satu benda utama yang kita nak kena faham, yang kena minta sangat-sangat, ialah Allah, ya Allah, sudilah kau ampunkan dosa. Yang ini kena minta sangat-sangat. Sebab tak ada guna ibadat kalau ada dosa. Baik, tak ada guna. Ibadat ni banyak pahala, ibadat dosa pun banyak juga.
Apa jadi tuan? Apa jadi? Dia kiamat esok. Apa jadi? Pahala sama banyak dengan dosa. Jadi apa? Agak jadi apa? Maka orang ini, kata ulama tafsir, orang ini akan diletakkan setempat di antara syurga dan neraka. Mereka itu dipanggil Ashabul A'raf. Orang ini dipanggil Ashabul A'raf. Orang-orang A'raf. Yang mana mereka ini, syurga pun tak boleh masuk, neraka pun tak boleh masuk, duduk tengah-tengah, tak tahu pergi mana. Sehingga Allah putuskan sama ada syurga atau neraka. Orang ni masuk habis, kalau hukum syurga ada, dia tak masuk lagi, lambat. Pasal syurga, pasal dosa banyak dengan pahala. Kita nak minta buang dosa tinggal pahala banyak. Kita minta tu kepada Allah. Jadi apa nak buat? Jom banyakkan berkata La ilaha illallah. Banyak, banyakkanlah. Supaya kena kalimah ni kena pengampun dosa. Kemudian dia kata lagi, burung ni duk kata tasbih pada Allah, dia bersama dengan musabbihi sampai hari kiamat. Lepas tu, dan lagi satu benda, burung ni disebab dia duk kata lagi tu, maka Allah buat apa? Wa yuktabu lahu thawabuhu, dan kita ni ditulis oleh malaikat kalam kita tu penyebab dapat satu pahala besar. Sepahala tu nama redha. Maksudnya sama jugaknya kalimah la ilaha illallah, kalimah pengampun dosa, kalimah yang menyebabkan Allah redha kita. Bila redha baru nak teguh betul balik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Syurga masuk dengan rahmat redha Allah. Anak bagi Allah redha jannah, tahlil la ilaha illallah. Bertasbih banyak pada Allah, bagi buat bagi Allah redha, Allah redha. Kan? Baik. Allah redha kat kita ni bila Allah redha kita. Oh, ucapan la ilaha ni Allah redha ke? Tak lagi. Sehingga kita cakap, kita kata la ilaha illallah sampai kita redha Allah tu Tuhan kita. Barulah Allah redha kita. Nah, lagi tak rasa kita redha Allah sebagai Tuhan, waktu tu Allah tak redha kita sebagai hamba. Tak syurga lagi kita. Na'udzubillah. Baik, maka jom cakap, jom zikir sampai terbit rasa aku redha kau Tuhan aku ya Allah. Aku tak mau Tuhan lain, aku nak engkau saja. Ha, kalau gitu barulah Allah redha kita. Allah redha kita maknanya Allah redha kita jadi hamba dia. Bila Allah redha kita jadi hamba dia? Bila kita suka dan redha Tuhan kita namanya Allah. Gitu. Allah redha kita jadi hamba dia bila kita redha dia sebagai Tuhan. Sebab itu pengakuan kita pada Allah, pengakuan kita untuk ibadat, ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba. Ketika itu redha Allah kan sampai kepada seseorang hamba itu. Kan? Mana? Wallahu a'lam, tak ada usaha, insya-Allah jumpa lagi lepas Ramadan dah. Ramadan lagi. Lagi sekali. Habis. Ha? Duk. Masuk raya lah. Peraya. Maklumat ni maknanya saya pun diberitahu lah. Diberitahu bahawa sebelum lepas raya tu jauh pun. Kan tengok masa apa sebelum raya ke, kan, tu ada masa kita sebab raya tu mungkin raja tak kena raya, atau mungkin raya tu ada kuliah juga, beritahu saya dia, insyaAllah kesambung lagi perbincangan kita pada apa, pada tauhid ni, pada amalan bertauhid pada Allah Ta'ala. Seulang balik, amalan kita kena terpacu di atas paksinya Allah, bukan ibadat yang tak ada Allah, bukan ibadat yang tak tahu siapa Tuhan. Tak. Ibadat kita mesti tegak di atas redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu li hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
فيفوز المستغفرين ونجة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، واجعل المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتم من تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.